9. Merdeka itu merdeka. Apa sih? Merdeka menurut gua itu lupa. Tadi apa? Merdeka. Emang udah merdeka ya? Merdeka, merdeka apa ya menurut gua sih? Merdeka menurut gue. Merdeka teh menurut orang mah, euy. Menurut saya merdeka itu menurut gue sebagai anak muda di mana ada orang-orang yang berbeda-beda ras berkumpul dalam satu tempat, rakyat berhak memperoleh. Merdeka di masa yang sekarang bukan lagi bebas dari penjajah, tapi kita sebagai generasi muda itu bebas. Bebas dari sisiran misalnya. Rakyat memperoleh seluruh haknya. Sementara penguasa negeri berkewajiban memajukan negeri dan mesejahterakan rakyatnya. Menurut gue merdeka itu jujur. Jujur aja kali PPKM jangan seminggu diberhentiin. Merdeka menurut gue adalah ketika banyaknya lapangan pekerjaan dan angka pengangguran di Indonesia menurun. Ketika Soekarno-Hatta berbaris rapi di dalam dompet. Menurut gue merdeka itu di saat gue bisa bangun siang dan orderan pun banyak. Merdeka menurut gua, ya gua cepet nikah. Merdeka menurut gua itu di zaman pandemi seperti ini paling saya jogging atau lari-lari santai tanpa masker. Merdeka. Gak tahu. Soalnya gimana ya? Terutama poin keberapa tuh? Duh, gua lupa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka untuk merdeka untuk mengkritik. Merdeka untuk merdeka menurut gue hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, poin ini tuh paling penting menurut gue karena kenapa? Saat ini gue ngerasain itu belum berasa adil menurut gue ya. Kayak contoh misalnya yang baru-baru ini PPKM itu impact-nya lebih kepada orang-orang kecil. Men. Dayo. Merdeka teh menurut orang mah euy terbebas dari peraturan-peraturan yang sangat merugikan lah gitunya. Heeh, enggak segitu we doang aing. Apa ada seseorang yang merasiskan mereka gitu? Kan karena di zaman sekarang nih sepertinya banyak banget yang kayak gitu. Kemerdekaan yang telah berjalan selama puluhan tahun harusnya bisa diapresiasi dengan berkarya dan juga berprestasi untuk Indonesia. Merdeka. Merdeka. Merdeka pemerintah. Jadi menurut gua kita belum merdeka kalau seandainya kita belum rata, belum adil gitu. Dan hukum juga masih banyak tuh yang gue lihat tuh hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah menurut gue kalau seandainya kita udah merdeka itu udah gak ada lagi yang kayak gitu. Ngomong mah geus merdeka, nyatana kos kieu sulit selur. Neangan pagawean hararese, arek jualan di pinggir jalan diusir. Kumaha ya seluruh eki cara nama temerdeka merdeka merenannya. Merdeka sih menurut gua itu cuman zaman dulu lah, cuman di 17 Agustus 1945. Kalau sekarang ya yang dibilang merdeka ya merdeka belum, kita belum bebas-bebas amat sih. Intinya nggak ada sih merdeka di zaman sekarang, belum merdeka kita di zaman sekarang ya. Mari kita satukan hati. Indonesia saat ini sedang dilanda wabah, semua kalangan berkeluh kesah. Dua kata menjadi pilihan, merdeka atau mati. Bangkit, saling bahu membahu dan menguatkan. Itulah yang dibutuhkan sekarang. Berjuanglah lebih keras, berdoalah lebih deras, dan istirahatlah sejenak jika letih. Merdeka butuh kita, merdeka butuh upaya.
lekas pulih NKRI-ku. Merdeka kita dari COVID-19. Dirgahayu Indonesiaku.